begitu, aku akan coba berenang ke permukaan. Kamu tunggu aja di sini ya. Gak mau. Jangan tinggalin sendirian dong. Aku kan takut. Kaki kamu kan sakit. Jadi mendingan kamu istirahat dulu. Jangan capek-capek. Ya aku dulu aja yang coba. Kalau sungai itu bisa bikin kita keluar. Aku kembali mau jemput kamu. Beneran ya. Jangan enggak balik lagi. Nanti begitu kamu keluar, kamu lupa jemput aku. Enggak lah. Kayak kita kan teman. Teman itu boleh ninggalin teman. Tunggu dah. Hati-hati ya, Nik. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga emang beneran ada jalan keluar. Amin. Permukaan buahnya belum kelihatan juga. Aduh, siapa nih? Kayaknya aku gak kuat kembali lagi nih. Ya sudah nih, kita tunggu di sini aja. Tunggu, tolongan datang. Gak mau, mana kalau mereka gak menemukan kita. Harus cepetan keluar. Takutnya pertolongannya telat. Aku coba lagi ya. Hati-hati Niko. Iya. Akhirnya bisa senang nih. Pasti bentar lagi bakal kita mau pintunya nih. Ada buaya sih. Aduh, kakiku keram. Oh ya Allah, tolong. Aku gak mau dimakan buaya. Tolong. Hah? Buayanya kok ada dua? Ya Allah, semoga memang benar Fikri dan Niko di dalam sana dan bisa segera dibawa keluar. Ini berat, ya, jadi satu dua, ya, tenang, tenang, tenang Niko, jangan panik, jangan heboh, Niko harus tenang. Pernah dengar katanya buaya akan menyerang dengan ganas kalau ada gerakan yang ngagetin dia.
Aduh, kerja mereka lamban sekali sih. Gak ada kemajuan dari tadi. Bapak-bapak cepat yuk, cepat balik lagi yuk pak. Eh dong, tolong bantu dong. Aku harus cari jalan masuk lain ke dalam goa ini. Gak bisa nunggu mereka lagi. Keburu Fikri kenapa-napa. Ya Allah, aku harus gimana ini? Aku harus cepat pergi dari sini. Tolongku ya Allah, selamatkan aku. Pak, saya sudah sering banget pak evakuasi bencana seperti ini. Tapi kalaupun anak bapak kejebak di dalam gua ini, kemungkinan besar anak bapak keselamatan. Fikri mati. Udah amat. Demen banget gue itu yang gue tunggu-tunggu. Males banget gue kalau ada anak kecil di rumah. Sekarang gue bisa hidup tenang deh, gak ada gangguan lagi. Asik.